Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel. Ini ada satu unit motor Beat Street ya. Kendalanya gasnya lemot. Kemudian sering tiba-tiba mati juga. Tiba-tiba mati terus berebet. Kadang-kadang normal ya. Untuk di kedipan nggak ada ya. Ngosong bro, ngosong-ngosong ya, ampos seperti itu ya. Ini tadi filter udah saya ganti, ini filter KW, kemudian filter bensinnya udah saya ganti juga, kemudian rotak tadi udah bagus, udah saya bersihkan. Tapi untuk kendala berebet atau amposnya masih ada ya. Ya kadang-kadang ya benar-benar ampos ketika digas itu seperti ngosong seperti itu bro. Ngok seperti itu. Nah tiba-tiba juga dia tuh tiba-tiba ya nggak beneran nggak bisa digas, nggak mau naik gasnya ketika dipelintir juga nggak mau naik. Ya. Kemudian di sini saya perhatikan dan saya mulai curiga di area TPS-nya ya. Area TPS ini saya mulai curiga karena di sini, ntar ya, TPS ini TPS-nya udah diganti ya, bukan originalnya lagi ya. Ini bukan originalnya. Nah, jadi saya curiganya udah ke sana sih. Ya. Ini apa saya buka dulu. Katanya belum lama ini sempat juga kejadian seperti itu katanya. Kemudian dibenerilah, diservislah, kemudian ada yang emang diganti katanya. Nah, seperti itu, bro. Nah, nih. Nah, ini ya, udah diganti ya. Udah pakai yang merek NPP ya. Sebenarnya NPP ini mah bagus ya. Seharusnya sih. Ini nggak akan saya ganti lagi ya. Saya mau geser aja. Cara ngegesernya kan ini teganjel loh. Nah, jadi kuningannya ini kita copot ya. Kuningannya kita copot dulu. Ya. Tidak tahu, kan? Pak yang tinggal di atas. Ya kalau mau diganti lagi TPS-nya silahkan diganti lagi. Yuk. Ya kalau mau diganti lagi TPS-nya silahkan diganti lagi, bro. Nah, ini saya cuman kasih alternatif ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini jarak gesernya lumayan banyak.
ketimbang yang masih ada kuningannya ini. Tuh. Ya. Kalau masih ada kuningannya ya pergerakannya hanya sedikit sekali. Jadi kita nggak terlalu banyak, nggak terlalu bebas. Nah, kalau kuningannya udah copot ini banyak ya. Oke. Ini tinggal kita pasang aja. Perlu diketahui nggak semua bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Kalau seumpama TPS-nya emang udah parah, sebaiknya ganti. Bentar. Kan. Nah. Ini ya. Coba saya zoom ya. Perhatikan ya. Nah. Itu pergerakannya banyak ya. Itu sesuai kebutuhan ya, bisa mundur. Hah? Walah, BS ya. Dasar lagu memang tipis, kalau untuk Yamaha tuh tipis. Nah, udah terpasang ya. Ini nanti kalau seumpama belum pas, belum tepat, ini nanti seumpama masih ada ampos di bawah ataupun ampos di atas, ini nanti kan bisa kita geser lagi ya. Untuk sementara kita pasang seperti ini dulu, kita coba dulu seperti itu. Itu udah langsung normal ya bro, udah langsung normal. Beda kalau yang masih menggunakan kuningan ini tadi, biasanya ketika di betot ini seperti ini, kita betot gas biasanya ada blebeb atau ampos ya. Kalau seumpama dia bermasalah seperti blebek piye ya jenenge ya, blebek model ngono kayak, ketika digas dia blebek dulu, ada blebeknya dulu baru dia naik seperti itu. Ini udah langsung normal ya. Oke. Perlu diketahui setiap permasalahan mungkin bisa saja sama ya bro. Permasalahan mungkin saja bisa sama, tapi kendalanya bisa jadi berbeda. Pernah blebeb di awal itu ada masalah di injektor, adapun masalahnya di rotak ya. Dan ini salah satunya aja sih, banyak faktor ya. Nah, siapa tahu ini nanti berguna, boleh dicoba dulu yang seperti ini, yang seperti saya praktekkan ini ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Masalahnya ini tadi kan TPS-nya udah diganti 1 bulan yang lalu. Ya kendalanya seperti itu. Ya. Makanya ini tidak saya ganti, saya cuma setting aja. Oke. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.